Oke, okay, uh, check sound again one more time. So are we okay? Clear? Suara saya cukup terdengar. Jelas, Pak. Dengar, Pak. Oke, okay, jelas. Kalau sharing screen ya, The sharing screen is okay? Sudah, Pak. Oke. Okay. Uh, Oke, okay. so if you have any technical problems, so because your network uh, problem so you can continue sign in again ya. Jadi uh, kalau anda kata teman-teman ada jaringan problem atau apa, silakan masuk kembali ya. Jadi ini saya buat uh, free access jadi semua bisa masuk tidak perlu host untuk approve. Ya, jadi lumayan uh, membantu buat teman-teman jadi tidak perlu approve dan segala macam. Oke, okay, so it's supposed to be Miss uh, Teacher Verianda ya yeah, explaining about thermoplastic and thermosetting but because she is has something to do. So I'll try to Uh, deliver to you guys ya, yeah, about thermoplastic and thermosetting. Ya, yeah. this is uh, our topic about this thermoplastic and thermosetting. Nah, uh, before this one, before we continue uh, getting more deeper about thermoplastic and thermosetting, what do you know about thermoplastic or thermosetting? Pendapat teman-teman atau pengetahuan teman-teman tentang thermoplastic dan thermosetting itu apa sih? Ada yang sudah review atau sudah tahu sebelumnya? Any idea? Or this is still new? Hmm, silakan. Hmm. Siapa tadi? Roro ya? Kenapa? Iya, jadi hmm. tema plastik itu plastik yang dipanasin buat digunakan untuk sesuatu, pak. Oke, okay. and then? Iya, untuk digunakan sesuatu sehingga se se saat digunakan itu akan mendingin dan jadi kayak keras itu. Mendingin dan menjadi keras, oke. Okay. it's good explanation. Nah, uh, ya, yeah. this is like from the picture uh, above uh, on your screen, ya, yeah. the picture on your screen. Uh, this the activity of what do you think? Ini kira-kira kegiatan apa sih kalau digambar ini? Menurut teman-teman? Pembuatan prostesis pak. Pembuatan prostesis apanya? Apanya yang dibuat ini? Rektifikasi bukan. Rektifikasi, oke. Okay. Pembuatan prostesis, oke. Okay. Ada jawaban yang lain? Pendapat kalian? It's no worry, no right and wrong, I just discuss itu kayak melapisi gitu ya Pak melapisi Oke okay, good melapisi Nah kira-kira ini bagian apa sih yang dibuat kalau menurut teman-teman lower limb sir Oke, okay, Lower Limb. Kira-kira yang bagian apanya? Apakah kakinya, telapaknya, atau pylonnya atau apa? Menurut teman-teman? Ini, ini. Oke, good. Teman-teman sudah paham ya kalau prostesis itu ada beberapa part kan ya? tidak menjadi satu kesatuan utuh. Jadi ada beberapa part. Katakan prostesis transtibial. Ya, paling atas itu adalah soket. Transtibial itu amputasi di antara tulang tibia, ya. Atau amputasi di bawah lutut. Nah, komponen pertama itu adalah soketnya atau penampung wadah stamnya ya atau puntung kalau bahasa Indonesia bahasa Inggris stump lalu disambung ke pylon pylon itu besinya lalu disambung ke foot ya atau telapaknya nah contoh dalam kasus ini ini adalah pembuatan untuk soketnya untuk menampung dari stamnya wadah stamnya ya nanti akan teman-teman akan eh, belajar atau praktek kurang lebih sama seperti ini. Nah, tadi yang seperti teman kalian sampaikan, Roro ya, termoplastik ini adalah bagian atau part dari termoplastik. Ya, nah kalau termosetting, termosetting ada ide kah teman-teman? Termosetting itu apa? teman-teman sudah tahu nih termoplastik, nah ini part of termoplastik lah. Kalau thermosetting, polimer yang tidak bisa dibentuk ulang setelah dipanaskan. Hmm, gimana? Kurang keras? Agak keras sedikit. Polimer yang tidak bisa dibentuk ulang setelah dipanaskan. Oke, okay. polimer, It's good. It's good, 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 uh, understanding, ya. Yeah. Nah, kalau di dalam dunia ortopedik atau dunia PNO, thermosetting itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Kalau dalam kasus pembuatan soket ini kan termoplastik ya, jadi kita sudah paham ya. Ini adalah termoplastik. Nah, kalau thermosetting belum belum ada yang paham. Okay, we we talk about this one a deeper ya yeah, about thermosetting. Generally speaking, we have two method of how to make this socket ya yeah, atau bagaimana atau metode bagaimana cara pembuatan socket salah satunya adalah thermoplastic dan yang lainnya adalah thermosetting. Outputnya sama socket tapi menggunakan metode dan material yang berbeda. Termoplastik dari namanya sendiri menggunakan plastik ya. Jadi lembaran atau sheet ya, satu lembar dipanaskan, melting menjadi soft, lalu dibentuk sesuai dengan puntung dari pasiennya atau stam dari pasiennya. Contohnya seperti di gambar ini. Nah, termosetting sama. Tapi dia originally itu berbentuk liquid atau cairan ya seperti teman-teman kalau pernah atau tahu cara pembuatan nemtek atau plakat atau gantungan kunci itu menggunakan cairan resin dicampur dengan hardener atau katalis nah jadinya seperti itu kan keras kan kayak gantungan kunci atau nemtek atau plakat-plakat piala-piala ya itu terbuat dari resin nah itu dinamakan thermosetting ya jadi kita menggunakan dua metode ini termoplastik dan thermosetting kita akan bicara lebih lanjut ya next slide will be this one now we talking about the thermoplastic ya technical description of plastic ya jadi kita bicara tentang teknisnya ada beberapa terminologi yang mungkin teman-teman baru dan mungkin nanti kita seiring dengan waktu 4 tahun ke depan kalian akan lebih familiar dengan terminologi ini. Ya, yang di pertama itu adalah poli poliolefins. Ya, itu adalah originally dari termoplastik. Nah, termoplastik itu dari bahan ini menjadi dua sub uh, jenis atau dua plastik. Yang satunya adalah polipropilen, PP, yang satu adalah pi polyethylene. Nah, polipropilen itu juga dibagi lagi, sebenarnya ada beberapa, tapi kita lebih uh, condong menggunakan yang seperti ini: pph dan ppc, ya. Pph, polypropylene. h, homopolymer, ppc, copolymer. ya. Dari namanya sendiri sudah tahu kan, homo itu singular, kopo. You have more than one, ya. Nah, kalau pe, pe ada yang pehd dan LD Polyethylene hd, hd itu high density. LD, polyethylene ld adalah low density, ya. Dari namanya high dan low, ya. Itu ada berbagai macam treatmentnya, ya. Lalu ada beberapa jenis lagi polistrenes itu kita tidak berkecimpung di ini jarang dan ionomers. Nah tapi kita menggunakan EVA, ethylene vinyl acetate ya atau EVA. Nah yang bawah ini EVA atau PELD, polyethylene low density itu jenisnya ada seperti itu. Nah dari EVA sendiri dari karakteristiknya itu bisa dibagi menjadi soft dan more soft atau supra soft. Ya, itu adalah berbagai macam jenis atau bahan yang sering kita gunakan di dalam ortopedik teknologi. Ya, khususnya dalam pembuatan soket dan liner atau interface. Ya, soket kita ingin harus rigid tapi beberapa konteks tidak hanya rigid tapi harus fleksibel juga ya. Dan EVA itu karakteristiknya soft. Jadi ibarat kalau kalian pakai sepatu itu ada kaos kakinya kan. Nah, jadi EVA itu sama fungsinya. Di luarnya soket, di dalamnya interface atau liner yang terbuat dari EVA. Ya, jadi untuk melindungi stam dari pasien. Oke. Okay. Dan beberapa macam ada karakteristik juga, ada yang nama lain polyamides polymers dan copolyesters, ya kita akan brief discuss about this one little bit. Nah, thermosetting, thermosetting itu kalau teman-teman pernah atau pernah lihat dan juga pernah membaca suatu literature atau National Geographic itu biasa digunakan pada pembuatan perahu atau kapal ya atau di dunia otomotif pembuatan body kit ya kalau teman-teman tahu yang serat karbon karbon fiber nah ini campurannya ya ada berbagai macam jenis ada epoksi poliester dan akrilik nah akrilik resin itu biasanya kalau kalian pernah lihat digunakan untuk cendera mata Ya, gantungan kunci ya yang di dalamnya ada namanya atau ada hiasannya uh, nah di cover dengan akrilik resin ya itu biasa di dunia dunia uh, souvenir ya atau segala macam nah terlepas dari itu bisa digunakan untuk dunia otomotif nah pembuatan body kit ya menggunakan berbagai macam jenis resin ya either epoxy atau poliester ini berbentuk cairan Ya, tapi dengan tambahan suatu zat pengeras. Jadi biar bisa firm atau kaku atau rigid. Resin saja tanpa dicampur apapun dia masih soft, masih lembek, masih cair. Tapi kalau sudah dicampur dengan substance biasanya namanya hardener atau bahasa Indonesia katalis itu akan menjadi keras. Ya. So as simple as it is. Nah, now we talking about thermoplastic. Thermoplastic is plastik plastic polymer material that becomes pliable or moldable at a certain elevated temperature and solidifies upon cooling. Ya, jadi dari penjelasan ini, mungkin teman-teman sudah bisa memahami plastik itu adalah polimer material. Ya, itu akan menjadi soft apabila kita letakkan dalam suatu suhu tertentu. Ya, suhu panas. Kalau terlalu lama dia akan menjadi cair. Nah, maka dari itu pada saat pembuatan soket either prostesis atau pembuatan ortosis kita treat atau letakkan plastik Polipropilen itu di dalam oven dengan suhu tertentu dan dengan waktu tertentu, ya, supaya menghasilkan density yang kita inginkan. Kita tidak ingin plastik itu menjadi cair, kita hanya ingin plastik itu supaya menjadi soft. Nah, kalau sudah soft, itu bisa di molding atau bisa dibentuk, ya dan setelah itu apabila kita tinggal selama beberapa saat di suhu ruangan itu akan cooling down akan berubah sifatnya dari soft menjadi rigid ya menjadi e, bentuk apapun itu seperti bentuk stamp kah yang kita inginkan atau bentuk e, kaki kah atau bentuk tangan kah tergantung dari moldingnya ya jadi setelah beberapa saat mendingin dan tercetaklah soket katakan andai kata untuk transtibial prostesis ya itu sifat dari uh, termoplastik oke okay. nah contoh seperti ini ya teman-teman bisa melihat di dalam gambar nah ini adalah mungkin nanti kegiatan teman-teman ya ini namanya draping ya ada atau stage manufacture. Ini adalah proses pembuatan soket. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini itu adalah lembaran plastik yang sebenarnya itu rigid atau kaku tapi dimasukkan di dalam oven dengan suhu tertentu sekitar 120 derajat Celcius dan dalam jangka waktu tertentu 15 atau 20 menit. Nah, itu menjadi soft seperti ini. Nah, setelah soft diletakkan pada benda kerjanya, ini namanya kita molding, ya. Jadi karakteristik termoplastik ini can be mold to shape when heated and retain that shape when cold. Ya, jadi pada saat molding dia akan sesuai dengan moldnya, dengan cetakannya. Kalau cetakan kaki bentuk kaki, cetakan tangan bentuk tangan, ya sesuai dengan moldingnya dan itu akan terbentuk sesuai dengan moldingnya pada saat dingin. Pada saat masih panas itu bisa kalian uh, apa ya tarik segala macam masih lembek. Nah itu tidak disarankan. Nah setelah di molding kita tunggu sampai dingin baru kita buka cetakannya. Ya dan beberapa macam termoplastik itu ada yang sifatnya rigid atau kaku. Ya, ibarat plastik polipropilen homopolimer. Ya, sifatnya itu rigid. Nah, ada beberapa plastik yang sifatnya fleksibel. Contohnya polipropilen kopolimer. Nah, itu setelah dingin, setelah cool down, itu bisa kita tekuk-tekuk. Dan balik lagi ke original shape ya contoh seperti ankle foot orthosis ya mungkin teman-teman sudah paham ya AVO FO KEFO ya itu kita butuh area di mana harus ada yang fleksibel dan harus ada yang rigid jadi penentuan material itu sangat penting ya and then can be shape and machine bentuknya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya ibarat oh terlalu tinggi soketnya bisa kita potong oh terlalu tajam pinggirannya bisa kita gerinda jadi bisa di shaping ya strength and tough nah sifatnya itu kuat dan tidak mudah pecah katakan seperti kaca ya kalau kaca itu fragile Nah, kalau plastik polipropilen itu tough. Seperti helm. Ya, helm SNI ya. Kalau jatuh bagusnya nggak pecah yang bagus. Tapi kalau yang kurang bagus, plastik kurang bagus, jatuh sedikit aja langsung retak. Nah, contoh seperti itu. Nah, termoplastik karakteristiknya untuk polipropilen strength and tough. Nah, lalu high speed fabrication. Ya, di saat fabrikasi atau di saat proses pembuatannya itu membutuhkan alat yang perputarannya cepat untuk memotong. Contoh mesin gerinda atau jigsaw. Ya, atau gergaji listrik untuk memotongnya. Kalau pakai gergaji tangan biasa itu akan lama. Ya, dan membutuhkan waktu yang cepat jadi kalau sudah terbentuk itu sudah fix, jangan dirubah-rubah lagi. Kalau kalian rubah lagi, shape-nya akan hilang. Ya. Jadi di dalam gambar ini, ini adalah proses draping menggunakan thermoplastic method. Ya, setelah plastiknya itu diletakkan di benda kerja, langkah berikutnya adalah turn on the vacuum. Ya vakum atau suctionnya akan di engage, akan di switch on. Jadi ibarat kalau teman-teman biasanya meniup balon, balonnya akan menggembung kan? Nah ibarat kalau kalian taruh suatu benda di dalam balon, tapi balonnya itu kalian hisap. Nah, jadi contoh seperti itu, suction namanya. Jadi, akan terbentuk sesuai dengan benda yang ada di balon, ya kan? Nah, sama seperti ini, sesuai stamnya atau sesuai benda kerjanya, entah itu stam, entah itu tangan, entah itu kaki. Ya, itu dinamakan termoplastik. Jadi, kita membutuhkan plastik yang benar-benar sudah soft, lalu kita treat dengan suhu yang sedemikian rupa, lalu engage the vacuum untuk menciptakan molding turn on vakumnya atau suctionnya supaya bisa di molding. Apabila tidak di turn on suctionnya, plastiknya akan seperti itu saja. Tidak akan membentuk. Ya, akan flat seperti itu saja atau akan menekuk seperti itu saja. Ya, jadi kita butuh suction untuk molding. Ya, nanti akan saya tampilkan beberapa videonya ya. Lalu selanjutnya, nah, keuntungannya dari termoplastik, good electrical insulator, ya, jadi tidak apa serta merta itu bisa terhantar arus listrik. Ya ibarat kalau test pen itu bisa kalian colok di sumber listrik dan kalian tidak setrum kan? Nah karena itu ada plastiknya. Nah, seperti ini juga, termoplastik is good electrical insulator. Jadi, sebagai bahan insulator yang baik, lalu adalah some are resistance to organic solvents or chemist. Ya, beberapa tipikal plastik itu sifatnya itu resistance atau tidak mudah rusak apabila terkena cairan keras. Oke, okay. and then can be extruded ya pada saatnya pada waktunya itu umur dari benda kerja akan entar ya Oke, okay, uh can be extruded meaning by the time semua benda itu pasti akan ada masanya, ya. Baik e, itu besi bisa karatan ataupun plastik, ya, itu akan ada masanya, ya. Tapi tidak mudah terurai di tanah, ya. Biasanya kalau plastik makanya e, mungkin tidak baik atau harus diolah kembali apabila sudah menjadi limbah. Oke. Okay. Berikutnya adalah corrosion resistance or water resistance anti karat dan anti air. Ya, apabila terkena air itu tidak mudah berkarat atau tidak mungkin berkarat plastik ya. And then uniform in color. Jadi warnanya sesuai dengan pabrikannya. Ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya gelap, coklat gelap, ada yang warnanya clear atau transparan. Tergantung dari pabrikannya. Biasanya satu warna, tidak belang-belang. Kalau coklat, coklat semua. Putih-putih semua. Ya. And then cosmetically good. Ya. Dari sisi visibilitasnya, cosmetically atau kosmetiknya itu bagus. Jadi ibarat kalau di kita coklat, warna kulit kita, ya kita gunakan pasti dengan coklat. Jadi kita lihat menyerupai dari kaki atau tangan Uh, pasien tersebut, nah, jadi warnanya sesuai, ya. And then easy to clean, quick drying, and odorless. Meaning, bahan ini itu sangat mudah dibersihkan, cukup diseka dengan tisu basah. Katakan kalau kotor, ya, itu akan mudah uh, mengering, ya, tapi tidak serta-merta dibasahin, dicuci itu enggak. Biasanya instruksinya kepada pasien setelah pasien mendapatkan alat bantu dari kita itu cukup diseka dengan tisu basah atau kain basah, ya supaya long last soketnya oke. Okay. So, that is the advantages atau keuntungannya, lalu kita bicara tentang kerugiannya. Nah, ini adalah avo ya. Ini gambar avo. Avo itu terdiri dari berbagai macam komponen. Ya, nah sekarang kita bicara tentang disadvantages atau kerugiannya. Generally weak in high temperature. Ya, di suhu yang tinggi itu weak atau lemah. Ibarat sampai 100 derajat Celsius, 80 derajat Celsius, itu plastik itu akan menjadi soft. Ya, yeah. another one is some are less stiff. Ya, yeah. jadi plastik itu beberapa sifatnya itu tidak stiff atau tidak rigid. Ya, yeah. ibarat kalau terlalu rigid, nah, makanya balik lagi, itu akan mudah sekali fragile atau retak. Ya, yeah, seperti kaca, kalau kita tekuk, dia pasti pecah nah kalau plastik kita tekuk itu nggak masalah ya still flexible ya tapi beberapa prostesis atau beberapa ortosis itu ingin beberapa bagiannya harus stiff nah makanya harus benar-benar pandai dalam memilih tipe dari plastiknya stress of periods time ya stress Bending point, bending areanya, apabila ada area tekukan ditekuk berkali-kali, itu pasti akan deform, akan berubah bentuk. Ya, ibarat kalau suatu benda kalian tekuk berkali-kali, itu pasti nanti ada garis putihnya. Nah, setelah lama-lama kelamaan ditekuk terus, pasti itu akan patah. Nah, sama halnya dengan plastik ini ya, bind the time. Kan kita tahu pada saat pasien menggunakan AVO katakan yang seperti depan ini, itu banyak sekali melangkah. Nah melangkah itu kan nggak rigid ya. Melangkah itu ada pergerakan dari sendinya. Dan plastik itu harus sifatnya fleksibel. Tidak rigid. Nah, andai kata fleksibel berarti banyak tekukannya. Kalau banyak tekukannya, by the time mungkin setelah dua tahun, tiga tahun itu akan deform atau berubah bentuk. Nah, pada saat itu instruksi ke pasien, silahkan datang kembali ke klinik untuk dibuatkan avo kembali, katakan. Ya, contoh seperti itu. Another one is weak in humidity. Nah, kita tahu apabila suatu Area atau suatu tubuh kita tertutup, tidak ada aliran udara yang masuk. Itu pasti akan lembab, ya. Ibarat kalau teman-teman pakai jaket kulit di siang hari, selama berjam-jam pasti akan lembab, akan gerah. Nah, sama halnya dengan pasien, karena sifat dari plastik itu tidak berpori-pori, tidak ada udara yang bisa masuk. Nah, jadi hasilnya lembab. Maka dari itu instruksi ke pasien, setelah beberapa jam silahkan dilepas kembali, istirahat. Lalu dipakai kembali pada saat memulai aktivitas kembali. Nah, jadi kita treat patient seperti itu. Ya. Another one is some are difficult to fabricate. Nah beberapa area atau beberapa uh, komponen itu sangat susah difabrikasi atau dibentuk. Ya, kalau yang benda kerjanya besar itu bisa. Tapi mungkin kalau sudah mengecil sampai seukuran mungkin jari atau apa, itu agak susah. Ya, nanti teman-teman akan paham pada saat kita prakteknya. Ya, kalau sebatas avo itu gampang. Tapi kalau sudah sampai di celah-celah jari itu agak susah. Ya, jadi beberapa area itu tidak bisa kita treat untuk kita molding. Ya, karena plastik itu ada batasannya. Oke. Okay. Nah, apabila kita melihat di sini nanti teman-teman bisa uh, skim through ya, bisa dibaca ini adalah polyethylene, PE. Ya, PE itu pun ada berbagai macam ukuran dan ketebalan di dunia ortopedik ya bisa ukurannya atau tebalnya 2 cm atau bisa satu setengah cm panjangnya ada yang 50 kali 50 cm atau ada yang 35 kali 35 cm tergantung dari pabrikannya ya dan polyethylene itu kalau di sini kita lihat adalah salah satu family of similar material categorized according to their density and molecular structure. It also as a poly and is obtained the addition polymerization of ethylene. Nah, contohnya kalau PE ini tergantung dari tipenya low density atau high density. Nah, kalau PE low density itu dengan suhu rendah saja itu sudah soft. Kalau yang tipenya high density membutuhkan suhu yang agak sedikit lebih tinggi supaya bisa soft. Nah contoh-contohnya ada seperti ini HDPE, MDPE, LDPE. Ya, high density, medium density, or low density. Ya, kalau low density itu biasanya tipis, tebalnya. Nah, kalau yang high density itu biasanya agak tebal. Nah, tergantung dari benda kerjanya. Benda kerja apa sih yang membutuhkan low density? Benda kerja apa sih yang membutuhkan high density? Atau soket butuh high density, atau low density? Ortosis butuh low atau high? Ya, nanti teman-teman akan belajar pada saat ortosis, course ya. Nah, ini yang sering kita gunakan atau bahan yang sering kita pakai dalam pembuatan either prosthesis or orthosis. PP, polypropylene. yeah, useful such a diverse product are reusable plastic food containers, microwave and dishwasher. Ya, beberapa benda atau beberapa objek itu biasanya ada di pasaran. Ya, seperti plastik food coverage, atau yang tahan panas ya itu atau pembungkus makanan atau ya katakan kalau teman-teman tahu tupperware ya itu ada berbagai macam jenis plastik ya tapi kalau di dunia ortopedik itu polipropilen itu harus yang safe untuk tubuh jadi tidak mengakibatkan iritasi ke kulit manusia itu bedanya yang ortopedik plastik dengan yang industrial plastik. Nah, maka dari itu plastik yang ortopedik biasanya itu kosnya lebih mahal. Ya, karena ada beberapa substance yang harus ditambahkan supaya kulit tidak mudah iritasi. Ya, ada beberapa yang antibakteria ya semakin dia propertinya semakin bagus dan semakin mahal ya dan biasanya ini bisa di recycle ya plastik uh, di negara-negara Eropa sana setelah soket katakan prostesis itu sudah dipakai dan sudah tidak mau lagi plastik itu akan dipotong menjadi chips kecil-kecil lalu dilebur dan Dibuat sebagai komponen, katakan ya, beberapa tahap harus dilaksanakan sebelum menjadi suatu benda atau objek yang baru lagi. Jadi, di recycle tidak dibuang sembarangan karena ini tidak mudah terurai. Ya, itu sifat dari plastik. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada yang homopolimer, ada yang copolymer. Ya homo itu singular. Ya satu rantai karbon. Ya, mungkin teman-teman sudah paham ya. Nah contoh di sini homopolymer good thermoplastic property melting at the point 180 degrees Celsius. Jadi titik meltingnya adalah 180 derajat Celsius and can be processed as a classic thermoplast and melt spun into fibers. It has wide induced temperature range. Article retain their original shape from 30 degree minus minus 30 degree Celsius to 120 degree Celsius. Ya, yeah. nah contoh seperti ini, ini tidak hanya fokus di 180 derajat Celsius untuk melting pointnya. Ada beberapa artikel atau beberapa jenis homopolymer itu vary, range-nya itu vary untuk titik meltingnya ya. Jadi baik itu homopolymer, itu ada berbagai macam jenis lagi. Ya, kopolimer juga. Dan ada berbagai macam jenis atau thicknessnya. Semakin dia tebal, semakin membutuhkan waktu untuk meltingnya. Ya, but however, it is fairly stiff and brittle, and it has somewhat limited applicate. It has a small tendency to creep and exhibit shrinkage, 1.3 Nah, Contoh di seperti ini Teman-teman harus be aware Kalau kita punya benda kerja Katakan sekitar panjangnya 50 cm Kalian harus memotong plastik itu Agak sedikit lebih panjang Atau lebih lebar Karena kecenderungan dari sifat plastik ini Itu akan shrinkage Atau mengecil Tidak banyak sih Sekitar ya Kalau di sini bilang 1,3% tapi kalau kalian motongnya pas itu bahannya akan kurang. Maka dari itu kita potong agak sedikit lebih besar dari benda kerjanya. Ya, supaya untuk mengantisipasi shrinkage-nya. pengecilannya. Oke. Okay. Lalu jenis yang kedua, kopolimer Ya, yeah, essential to plastic industry as they provide means to combine property of dissimilar materials, creating new, distinctive materials. Nah, kopolimer itu tidak pure. Ada satu jenis kopolimer itu katakan 95% made by polypropylene dan 5%-nya itu etilen supaya mendapatkan fleksibilitas yang kita inginkan. Ya, jadi kopolimer itu adalah campuran, tidak pure. Nah, kita ingin fleksibel, maka dari itu engineering sana dia menciptakan bahan dicampur-campur. Proporsinya polypropylene 95 dan etilen 5% supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Contoh untuk pembuatan AVO. AVO itu plastiknya kita tidak ingin rigid. Kita ingin fleksibel karena banyak digunakan untuk pasien dalam melangkah. Kalau rigid itu tidak efektif nanti pada saat pasien melangkah, atau pasien akan merasakan sakit tidak nyaman. Ya, ibarat teman-teman, kalau jalan di atas sendal kayu atau bakiak, ya itu nggak nyaman. Nah, jadi kita ingin benda atau material yang agak sedikit fleksibel. Nah, kita menggunakan polipropilen kompolimer, ya. Jadi supaya bisa digunakan oleh pasien dan nyaman. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bicara tentang thermosetting, ya atau penggunaan uh, resin atau cairan. Ya, nah, cairan itu pun di dunia ortopedik itu khususnya seharusnya itu katakan grade-nya grade. Medis atau grade yang safe buat human. Nah biasanya rata-rata yang di luaran sana di sini itu cairannya atau resinnya itu buat industri. Nah kenapa teman-teman atau klinik yang lain rata-rata menggunakan cairan untuk atau resin yang dari industri karena costnya lebih murah. Ya mendapatkan hasil yang sama tapi costnya lebih murah. Nah, tapi kalau teman-teman sudah paham brand Otobox atau klinik Otobox, dia menggunakan resin yang grade-nya grade medis. Jadi aman buat patient skin. Nah, it, tentu dia lebih mahal. Nah, ada harga, ada rupa. Ya, jadi leading dari supplier ortopedik itu adalah Otobox. Ya, made by Germany. Ya, terbuat dari Jerman. Ya, dari negara Jerman maksudnya karakteristiknya can be thermoplastically reshape ya jadi bisa reshape juga seperti termoplastik nah tergantung uh, metodenya nanti kita akan discuss and then can be glued even after many years ya jadi bisa katakan uh, dilapisi lagi setelah beberapa tahun katakan mau ditambah tebel lagi bisa ya dengan sesuai metodenya ada beberapa metode ya and then are easy adaptable on the patient skin ya jadi safe buat patient skin and then will not harden over time especially flexible or soft laminates nah tergantung dari beberapa macam jenis uh, premixnya atau cairannya bisa ada yang menjadi rigid Rigid sekali atau brittle ya seperti gantungan kunci katakan, kalau kalian jatuhkan itu pecah kan. Nah ada berbagai macam jenis atau tipe hardener atau tipe resin kalau kalian jatuhkan dia tidak pecah. Ya, lalu incredibly strong. Ya terkadang thermosetting ini hasilnya jauh lebih kuat dari thermoplastic. Ya kalau teman-teman tahu di dunia otomotif dia menggunakan karbon fiber atau serat karbon atau rangka karbon. Nah, itu jauh lebih mahal harganya. Seperti yang pembalap Formula One, itu body kitnya itu dari karbon. Atau pesawat jet, itu dari karbon. Ini dia lebih kuat dari besi dan lebih ringan. Nah, itu menggunakan metode thermosetting. Ya, tergantung bahan penguatnya apa. Dan biasanya kalau di luaran sana industri otomotif dia menggunakan karbon, karbon fiber. Bisa diimplementasikan di dunia kita, PNO, itu bisa. Nah, tapi balik lagi, kosnya, harganya, itu mahal. Ya, jadi ini adalah opsi di mana teman-teman bisa menggunakan, oh saya prefer termoplastik, oh saya prefer termosetting, tapi balik lagi ke pasiennya apakah pasien mampu purchase thermosetting method atau purchase thermoplastic method. Ya, tapi saya tidak bilang thermoplastic itu sedikit lebih murah, tidak juga. Ada berbagai macam jenis plastik yang mungkin harganya jauh lebih mahal dari thermosetting. Ya, jadi balik lagi tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa dan daya beli pasien seperti apa. Oke. Okay. Nah, keuntungannya dari thermosetting. Excellent strength. Ya, jadi dia itu kuat. Ya, seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, karbon. Itu lebih kuat daripada besi. And then low shrinkage kalau plastik dimasukkan ke oven dia akan mengecil atau shrinkage tapi kalau ini tidak ya jadi bagusnya itu low shrinkage and then good chemical resistance nah apabila sudah jadi dia jadi menjadi memiliki sifat yang resist ke beberapa macam chemical atau bahan kimia ya atau air keras katakan ya Another one is some are available in flexibility foam And rigid, nah, jadi endingnya bisa menjadi fleksibel atau bisa menjadi rigid, tergantung dari teman-teman menggunakan resin jenis apa atau carbon fiber seperti apa. Ya, yang lainnya adalah can be made a custom pigment. Nah, pigment itu adalah warna kulit. Jadi kalau Eropa sana, setelah kalian campur resinnya, kalian teteskan beberapa pigmen seperti menyerupai warna kulit. Nah, jadi hasilnya nanti warna kulit. Ya, tapi pada umumnya resin itu warnanya clear, ya, seperti air putih katakan ya, bening. Nah, kita ingin mungkin pasiennya ingin, saya ingin seperti warna kulit saya soketnya nanti. Ya, jadi kalian tambahkan pigmen ya pigment khusus buat thermosetting ya kata lain thermosetting itu adalah laminasi ya keuntungan selanjutnya adalah light in weight jadi ringan ya and then can be machined odorless no moisture shock resistant resist in all of weather ya ini adalah beberapa macam keuntungannya sama seperti termoplastik pada umumnya ya yang ini ya Nah, tapi bagusnya dia itu sedikit lebih ringan daripada termoplastik. Ya, kuat, ringan. Nah, ini bagus. Ya. Nah, kalau di gambar ini contoh dalam proses uh, laminasi atau thermosetting pembuatan soket amputasi bawah lutut atau transibia ya disadvantages atau kerugiannya some are brittle ya brittle brittle itu artinya mudah retak mudah pecah ya ibarat kalau kaca kalian jatuhkan saja sedikit dia pecah gelas kalian jatuhkan saja dia pecah atau brittle nah ya karakteristik dari resin seperti itu apabila takarannya tidak sesuai Takaran A dan takaran B, resin dan katalisnya tergantung dari pabrikan yang maunya seperti apa. Biasanya, 100 mili resin itu hanya 1 persen katalisnya. Ya, ada berbagai macam uh, perusahaan juga, resinnya dengan katalisnya perbandingannya satu banding satu. Nah, itu kita ikutin, tergantung dari pabrikannya seperti apa apabila kalian melenceng dari rasionya itu akan mengakibatkan hasil yang tidak sesuai seperti ini brittle atau gampang pecah atau gampang retak ya kerugian selanjutnya adalah some are low water absorptions ya tidak bisa absorb water jadi pada saat digunakan humid atau lembab pada saat pasien gunakan ya jadi tidak bisa menyerap katakan ya sama seperti halnya dengan termoplastik nah another one is some are toxic during fabrication ya jadi proses termosetting ini itu harus menggunakan APD yang sesuai alat pelindung diri yang sesuai seperti ruangannya harus ada exhaustnya dan penggunanya atau pembuat soketnya kitanya harus menggunakan masker yang sesuai. Tidak masker pada umumnya kayak kita ini yang buat Covid itu ya tidak harus masker industri. Karena baunya menyengat sekali, bau kimianya. Ya, dan apabila terpapar selama jangka waktu tertentu, mungkin tahunan, itu akan mengakibatkan gangguan pernapasan atau memicu cancer. Nah karena itu proses baik rata-rata semua bahan kimia itu sifatnya karsinogenik, pemicu cancer. Ya, jadi harus hati-hati dan menggunakan juga gloves. Ya. Another one is need more time in fabrication. Nah, ini membutuhkan waktu untuk manufaktur atau fabrikasinya dalam proses pembuatan soketnya. Tidak cepat seperti termoplastik. Termoplastik masukin oven, 20 menit kita draping, sudah jadi. Tapi kalau thermosetting itu butuh waktu. Ya harus persiapan khasnya harus persiapan plastiknya, harus persiapan resinnya, katalisnya, tempatnya, itu butuh waktu. Ya, and then not easy to modify. Terkadang ada beberapa hal atau beberapa tempat yang susah untuk dimodifikasi, ya. Easily not into uniform color and thickness. Nah, terkadang beberapa area itu ada yang mungkin lebih gelap, warnanya beberapa area ada yang lebih terang, jadi tidak merata dalam pewarnaannya dan ketebalannya. Ada beberapa area yang tebalnya sekitar 3 mili, beberapa area sekitar 5 mili. Nah, itu tidak bisa kita justifikasi, agak susah membutuhkan jam terbang yang tinggi. Oke, okay. nah, dalam konteks uh, termosetting tadi, yang ini itu kita membutuhkan PVA bags, polyvinyl acetate bags. Ya. Jadi polifinil ini, PVA bags ini kita membungkus benda kerjanya atau stamp pasiennya itu. Kita namakan positif gas. Ya. Nanti kalian akan tahu apa yang dinamakan positif gas dan negatif gas. Nah, ini benda kerjanya atau positif gasnya atau cetakan dari pasiennya. Itu harus kita bungkus menggunakan bahan plastik seperti ini. PVA bags. Ya, bungkus pertama, lalu tahapan berikutnya dibungkus lagi dengan carbon fiber, lalu kita bungkus lagi dengan PVA bag lagi. Jadi menghasilkan soket seperti ini. Ya, nanti kita akan lihat demonstrasi di videonya ya. Nah. Kalau kalian lihat di gambar ini, bagian atas gambar pertama kita bungkus menggunakan PVA bag ya layer by layer. Ya lalu kita bungkus lagi menggunakan carbon fiber katakan. Lalu kita bungkus lagi dengan PVB lagi. Nah, lalu kita tuang cairan resinnya. Ya, jadi seperti ini. Yaitu ada tekniknya sendiri. Jadi harus menggunakan mesin vakum atau suction supaya cairan bisa merata. Oke, okay. nah, now if we talking about PU, polyurethane, composed of organic units joined by carbamate urethane links. While most polyurethane and thermosetting polymers that do not melt when heated, thermoplastic polyurethane are also available. Ya nanti teman-teman bisa baca itu ada yang namanya PU, polyurethane adalah salah satu jenis polimer. Ya kita menggunakan bahan ini juga di thermosetting. Ya. Nah, seperti ini. Di kaleng sebelah kiri ini otobok company profile ya. Jadi dia adalah resinnya. Nah, yang sebelah kanan, botol kecil itu adalah hardenernya. Nah, biasanya berapa mili kita hanya memberikan hardener cuma 1 sampai 5% ya supaya mendapatkan hasil yang sesuai. Apabila rasio hardenernya itu lebih banyak, katakan kita tuang lebih banyak hardener, kejelekannya resinnya akan lebih cepat setting, lebih cepat mengeras satu, dan kedua hasilnya akan lebih brittle atau getas. Jatuh aja soketnya atau jatuh aja avonya dia akan pecah. Nah, kita nggak mau seperti itu, jadi harus sesuai petunjuk dari labelnya, dari Ya, Ada otobok company, ada oser company, dia punya bahan sendiri, punya material sendiri. Jadi, kita ikuti. Nah, yang polyurethane itu sama, katakan yang cairannya, value nya dan hardenernya. Dan polyurethane biasanya bisa lebih fleksibel atau bisa lebih fragile. Nah, tergantung dari takarannya nanti. Oke. Okay. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah kalau yang teman-teman lihat di figure 2 and figure 3 ya. Ini menggunakan katakan laminasi sudah dilaminasi. Tapi kita ingin tambahkan supaya lebih kayak ada kopongnya, ada gabusnya, ada busanya, foamnya. Nah itu namanya polyurethane. Ya, premix A dan premix B. Itu dicampur. Ada yang satu banding satu, ada yang dua banding satu. Nanti kalau kita campur, dia akan mengembang seperti ini. Ya, ini biasa kalau di dunia industri itu digunakan untuk celah-celah ruangan studio musik supaya kedap suara. Ya, jadi menggunakan bahan poliuretan. Nah, di dunia ortopedik, di dunia PO kita gunakan untuk isian. Seperti ini. Ini adalah buat ekstensi. Ini soketnya katakan ini kalau teman-teman tahu transradial, ini very short transradial. Ya, soket untuk amputasi transradial. Nah, sampai ke tangannya itu kan panjang. Nah, kita isi dengan bahan seperti ini, polyurethane. Lalu kita sambung tangannya. Ya, jadi celahnya ini kuat tapi ringan. Ya. Atau di prostesis untuk transibial, ya. Jadi space-nya ini kita bisa gunakan polyurethane juga ya kalau kalian lihat di di gambar yang ini ya transibial space dari soket sampai ke pylonnya atau besinya ini ada space ada jarak nah jarak itu kita gunakan bahan polyurethane ya untuk menambah space-nya dan supaya lebih fix ya itu adalah pengisi space jadi polyurethane itu bagus rigid dan ringan ya kita tidak ingin pasien itu prosesis kok prosesnya berat nah jadi kita menggunakan bahan PU polyurethane ya oke lalu kita lanjut EVA nah EVA teman-teman bisa baca sendiri. Nah EVA itu sifatnya sama seperti spons, ya or rubber like atau busa. Ya contohnya mungkin ada sendal jepit, ada uh, sendal slop, ya. Nah ini digunakan di dunia ortopedik kita gunakan sebagai bahan interface. Nah kalau kalian lihat, teman-teman lihat di ini di soket ini transibial. Bisa bayangin kah kalau transibial patient itu langsung pakai prostesisnya ini langsung saja dari kulit langsung ke soket. Itu pasti sakit. Ya, jadi kita gunakan bahan yang soft sebagai interface atau bahan di antara soket dan kulitnya. Ya, kalau bahasa awamnya spons. Ya itu terbuat dari bahan EVA. Nah, EVA itu sifatnya bagus, menyerap shock, ya, shock absorber, provide comfortability, ya. Jadi saya tahu lah sifat spons pada umumnya ya. Jadi bagus dan safe for the patient skin. Oke. Okay. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kiri ini adalah interface-nya. Ya, atau katakan pada saat pasien menggunakan prostesis transibialnya, dia menggunakan ini dulu sebelum dimasukkan ke soket. Supaya stamnya tidak merasakan sakit. Ya, ibarat kalau cara simpelnya kalau kalian menggunakan sepatu, kalian gunakan kaos kaki dulu kan. Untuk menghindari lecet, menghindari gesekan. Nah, sama halnya dengan prostesis Rata-rata kita gunakan interface atau bahan seperti spons. Ya. Yeah. Oke, okay, I think that one the end of the uh, slide. Soal, I will show you in the video about the thermosetting and thermoplastic. So, all of you can be aware about this one. Okay, we go for thermoplastic first, yeah. Nah, mungkin teman-teman bisa search uh, by your own ya nanti uh, di sela-sela waktu uh, kita lihat ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah plastik. Ya. Polipropilen or polyethylene, kita sudah discuss ya tergantung dari jenisnya, ketebalannya juga vary ya. Ada banyak tebalnya ada yang 15 mili, ada yang 20 mili ya. Nah, dia ambil yang contoh ini, plastik ini. Mungkin tebal aduk, katakan 2 cm ya. Terus 40 kali 40 ya. Ini untuk pembuatan soket ya. Nah, ini adalah kalau teman-teman lihat ini adalah soket atau bukan soket. Itu namanya positif kas. Ya, ini yang kita namakan positif kas. Oke. Okay. Jadi positif kas itu adalah suatu cetakan stam dari pasien. Nah, kalau teman-teman mungkin beberapa sudah ada yang tahu, ini adalah cetakan amputasi atas lutut. Above knee amputation. Atau transfemoral amputation. Ini. Ya, cetakannya ini. Katakan sudah jadi, sudah bagus, sudah smooth, sudah melalui proses rectifikasi. lalu siap untuk dibuatkan soket, ya. Nah, oke. Okay. Nah, dari otobox sendiri dia menggunakan clear spray, ya. Ini namanya proses bubble draping. Kalau kita uh, lihat atau kita namakan. Ada yang namanya bubble draping, ada yang namanya wrap draping. Ya, bubble seperti ini, wrap nanti tinggal dibungkus ya, sama seperti yang gambar pertama kali tadi. Itu namanya wrap draping. Kalau ini bubble draping, dia disemprot dulu ya, ibarat kalau disemprot itu supaya tidak ada air yang keluar dari positif kasnya. Nah, kalau teman-teman tahu, rectifikasi itu kan ee, basah ya. Semen putih kita campur dengan air, nanti kalian sudah paham pada saat ratifikasi course nanti ya di sana ya. Jadi contohnya seperti ini ya untuk mencegah tidak ada air yang keluar. Karena kalau ada air yang keluar menyentuh plastiknya, plastik kan panas, nah itu hasilnya nggak bagus. Jadi di sealen ya, lalu kalau dari sini sebentar. Nah, setelah di sealen dia bungkus dengan socks ya supaya lebih smooth lagi. Ada beberapa metode tidak usah dibungkus dengan socks nggak masalah langsung. Ada beberapa menggunakan socks. Nah, tergantung ya nanti teman-teman akan belajar. Nah, idenya seperti ini. Sudah dibungkus dengan socks, lalu Oke, nah plastiknya disiapkan. Ini ada frame Ini frame untuk bubble draping ya, yang sebelah kiri atas. Nah ini plastiknya dibentuk sesuai dengan frame ya. Lalu dimasukkan ke dalam frame, dikunci, di lock. Dan setting ovennya sesuai dengan derajatnya, ya. Berapa derajat dan timernya berapa? Ada waktunya sekitar 15 menit. Kalau di video ini, nah, itu ada berbagai macam jenis instruksi dari perusahaannya: ketebalan sekian, berapa menit, ketebalan sekian, berapa menit. Ya, lalu setelah sudah, katakan sudah oke, okay, kan tadi. Oven panas nih sudah oke masukkan ke dalam oven plastiknya. Nah, ditunggu sampai dia mulur ke bawah. Nah, biasanya panjangnya untuk mulur ke bawah itu setidaknya setengah dari positif kasnya. Jangan terlalu panjang, kalau terlalu panjang nanti hasilnya akan menjadi lebih tipis. ya gunakan sarung tangan lalu diambil dari oven nah lalu diletakkan upside down ya nah seperti itu lalu ditekan ke bawah pelan-pelan jangan cepat-cepat kalau cepat-cepat beberapa area nanti akan sobek akan menjadi tipis nah kalau sudah sampai di base nya di molding ya injek vakum suction nya jadi ada suction ngesak ya disedot udaranya nah jadi nanti kan dia molding sesuai dengan bentuk dari positif nya nah sudah jadi cooling down soket udah jadi tinggal kita potong sesuai dengan apa yang kita kehendaki berapa sih panjangnya berapa sih uh, tingginya ya, tinggal kita potong ya. nah, prosesnya seperti ini biasanya kalau tipis itu dapat dengan mudah dipotong dengan gunting seperti itu Lalu ditarik. Nah, itu udah jadi soketnya. Nah, itu tinggal digrinda, digrind. Ya, nah. Oke. Ya. Jadi bisa di smoothing ini edge-nya atau pinggirannya supaya tidak melukai pasien di ujung-ujungnya. Nah. Saya ingin memberikan instruksi ke teman-teman pada saat penggunaan mesin seperti ini kita ada banyak mungkin ada berapa belas ya ada sebelas ada empat belas mesin seperti ini nah gunakan APD yang sesuai alat pelindung diri yang sesuai dan ketahui di mana sih tombol on off nya nah ini harus menggunakan masker kacamata dan earmuff earmuff itu penutup telinga ya karena suaranya sangat bisik berisik sekali sangat bising Ya, dan hati-hati. Ini perputarannya sangat cepat sekali, dan jangan sampai ada pakaian nyangkut, ada rambut yang terurai nyangkut di sini, itu bahaya. Ya, jadi harus hati-hati. Oke, ini contoh untuk uh, termoplastik. Ya, termoplastik yang bubble wrapping. Nah, kalau yang ini adalah salah satu metode yang lainnya, Wait, uh, still advertisement. Hmm. Nah, ini benda kerjanya. Yang ini, jadi teman-teman siapkan plastiknya sedikit lebih besar dari benda kerjanya lalu diletakkan ke dalam oven. Ya, treatment yang sama. Nah, kita ada ruang oven. Ini ada posnya, ya, dan disambung dengan ke mesin suction -nya. Ini ada selang di sini sebenarnya, nyambung ke mesin suction di sini, ya, supaya prosesnya sama. Pada saat kita letakkan plastiknya, dia molding atau sak. Ya. Nah, oke. Okay. Dan plastik itu ada lapisan luarnya bisa kalian keletek sebelum masuk ke oven, ya. Dan diletakkan ke dalam oven sesuai dengan suhu tertentu dan waktu tertentu. Oke. Nah, sudah soft ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu di draping. Ini warnanya kebetulan clear ya atau bening. Ini adalah positif kas positif kas transtibial atau amputasi bawah lutut. Nah, sudah di seal supaya tidak ada yang uh, leaking ya. Nah, lalu eksesnya dipotong bagian plastik yang lebih. Jangan lupa suctionnya harus dihidupkan, ya, supaya vakum atau suctionnya bisa ngesak. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu contoh untuk termoplastik ya. Ini wrap draping W R A P wrap. Ya, yang sebelumnya adalah bubble draping. Nah. Sekarang kita coba lihat mengenai laminasi. Ya, nah kalau dari otobox sendiri kalau kalian lihat di heading di title-nya itu 80 banding 20 ya. Laminations. Dicampur hardener, campur pigment. Diaduk Nah, itu diaduk. Nah, diaduk sesuai dengan takaran lalu dituang di plastik atau PVA bagnya. Nah, yang butuh waktu seperti ini. Gunakan ruangan yang khusus yang ventilasinya terbuka, tidak ruang tertutup karena toksik ya. Baunya bau chemical, baunya keras sekali. lalu jangan lupa di on kan suction mesinnya nah, jadi cairannya akan masuk atau penetrasi ke bagian yang tidak terisi dari resinnya nah, lalu harus benar-benar di -massage. nah, supaya merata di shaping Nah, jadi, itu adalah proses setting, dan biasanya ini menjadi panas. Ya, jadi, kalian harus cepat-cepat, kalau sudah panas jangan dipegang. Ya. Oke, jadi more or less seperti itu. Nah, kalau sudah oke, okay, kita keluarkan terus, kita gerinda pinggiran-pinggirannya. Ya, itu adalah proses thermosetting. Ya, jadi teman-teman sudah ada bayangannya ya so you have your idea what is thermosetting and what is thermoplastic. Nah, teman-teman masih uh, belum paham, silakan open YouTube. Itu sudah banyak sekali. Silakan saja search thermosetting, thermoplastic, prosthetic socket, orthotics, uh, socket, anything so you can search by your own. Jadi tidak serta-merta kita ikutin metodenya sebenarnya harus langkah-langkahnya tapi prinsipnya sama. Ya, dan apa yang kita laksanakan di kampus itu kurang lebih sama dengan yang di video ini. Jadi more or the same. Oke. Okay. So, nah ini ya, ini wrap draping. Ya. Nah, I think I open the discussion with you guys. Ya, ada pertanyaan? Silahkan. Are we clear? Apakah sudah cukup jelas? Sir, boleh nanya nggak tadi kan ada hmm. perbandingan ya, yang warna hitam sama yang oh yang tadi ha -ha. ya itu kenapa warna hitamnya bisa lebih meresap daripada yang warna biru ya sir? oh ya jadi yang yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman itu bukan warna hitam atau warna birunya ya uh, ini adalah perbandingan dari resin tipe A dan resin tipe B katakan ya mungkin A jenisnya ini B jenisnya ini jadi yang item itu katakan dia lebih cepat dan lebih baik katakan ini cuma perbandingan saja ya itu dari kampanyenya dia cuma mau apa ya rilis produk saja sih tapi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman thermosetting itu buatnya seperti ini ya ya kan saya bilang kan ya resin Baik resin dari otobok, resin dari oser, resin dari company yang lain, dia mempunyai setting time yang berbeda-beda. Nah, baik resin otobok pun, itu setting time yang berbeda-beda. Misalkan resin dicampur dengan hardener, resinnya 100 mili hardener 2 dibandingkan resin yang 100 mili dicampur dengan hardener yang 10 pasti yang lebih cepat yang 10% kan? Nah, tapi kejelekannya itu akan fragile, akan mudah retak. Nah, yang ingin saya sampaikan di video ini adalah bagaimana termosetting itu berproses. Jadi teman-teman sudah paham ya, termoplastik dan termosetting itu berbeda. Endingnya sama, soket kan? Tapi prosesnya berbeda, materialnya berbeda. Nah, kalau kalian uh, yang kalian tanyakan ada yang hitam, ada yang biru, uh, bisa nanti kalian search saja, nggak apa-apa. Itu ada mungkin profile A dan yang hitam dan yang biru. Ini brandnya ini, yang biru brandnya ini. Nah, itu mungkin lebih jelas. Tapi yang yang saya ingin sampaikan bukan yang warna hitam, warna biru hitam lebih cepat atau tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan prosesnya termosetting seperti ini. Ya nanti kalau kamu ingin menggali lebih dalam lagi, silakan tonton videonya dan dibaca deskripsinya sih. Tapi setidaknya endingnya paham ya. Ini bagaimana cara thermosetting itu bekerja. Thermosetting itu tidak terbuat dari polipropilen. Ya jadi harus menggunakan cairan, dicampur cairan, terus menggunakan PVA bag segala macam metodenya seperti ini. Ya kalau termoplastik ya pasti ada berbagai macam jenis plastik metodenya either bubble draping atau wrap draping ya jadi oke okay ya jadi semua paham ya untuk termoplastik dan termosetting maksud saya nanti apabila ada pertanyaan di di UTS ya Bentar lagi UTS ya minggu depan UTS teman-teman ya, teman -teman ya. kalau nggak salah ya beberapa mata kuliah ada yang UTS kan nah. Apabila ada pertanyaan tentang thermosetting dan termoplastik jadi kalian bisa menjawab. Oke. Okay. Oke, okay, Raja Erlangga, Answering your questions. Ya yes, sir. Hmm. Masih sir. Oke, okay, any more questions, please, go ahead. Silahkan silakan. silakan. mau Kok? Berarti kalau termoplast kalau termosetting itu metode pembikinannya lebih panjang dari pada metode termoplastik Termosetting bagaimana? Uh, metode pembuatannya dari termoplastik. Metode pembuatannya bagaimana? Lebih panjang gitu maksudnya? Iya. Yeah. Uh, kalau generally speaking ya, thermosetting itu itu stepnya banyak ya, yang seperti mungkin teman-teman bisa lihat uh, video lebih detail ya, ada banyak tentang setting oh, Oke, okay. saya coba saya cek. Nah, nih nama juga laminations ya. Ini ada panjang sebenarnya. Kita bandingkan dengan uh, thermoplastic ya. Nah Kita skip ini. Nah, ini kita bungkus dengan carbon fiber. Ini namanya carbon fiber. Carbon fiber itu tidak sebatas kayak apa, bendanya kaku atau fiber. Namanya fiber kan serat ya, itu serat karbon. Nah, itu dibungkus di sini, dibungkus. Nah, ya, bayangin sendiri proses seperti ini, cepet gak sih? lama kan ya stepnya panjang setelah dibungkus dibentuk ya sesuai dengan ukuran kita skip ke prosesnya nah ini sudah di reinforce bagian tungkai bawah sama tungkai atasnya lalu mungkin persiapan plastik lagi nah dibungkus plastik lagi Ya, bungkus pva bag lagi, lalu mempersiapkan uh, cairan resinnya di sini diaduk-aduk segala macam, nah. lalu dimasukkan ke dalam uh, plastik pva bagnya di atasnya, nah, lalu dimassage-massage massage nah, itu biasanya menggunakan thread atau tali atau benang untuk supaya resinnya bisa nyampe ke bawah yang susah di situ takarannya harus pas makanya ada Pada hitungannya volumenya berapa panjangnya berapa resinnya harus berapa mili nah kalau kurang ditambahin lagi tapi harus dengan satu waktu karena kalau ditinggal sepersekian katakan 10 menit kalian tinggal itu udah nggak nyatu bagian Atas sudah mengeras, bagian bawah belum mengeras. Nah, jadi kita nggak mau seperti itu. Harus satu waktu, nah, ibarat mungkin bisa dibayangkan ya, kalau kalian termosetting seperti ini terus dibandingkan dengan termoplastik yang hanya masukin plastik ke oven, sudah soft, lalu kita drip, itu cepat mana. Termoplastik kan? Nah, iya. Jadi kalau menjawab pertanyaanmu, ya termoplastik lebih cepat. Tapi tergantung. Semakin panjang benda kerjanya atau device-nya, maka butuh waktu juga. Ya, ini Kavo nih ya. Ini adalah device-nya Kavo. Kalau kalian Kavo, compare dengan termosetting dengan termoplastik method, ya pasti termoplastik itu lebih cepat daripada termosetting ya jadi more or less seperti itu answer your questions ya jadi persiapannya panjang kurang lebih harus lebih detail dan ada beberapa kendala untuk thermosetting biasanya PVA bag-nya kan bentuk kasnya positif kas itu kan nggak lurus ya belok-belok seperti ini sampai ke kaki, tumitnya, mata kakinya segala macam itu harus benar-benar pas. PVA bagnya harus benar-benar diukur. Ya, makanya tadi bentuknya kayak seperti ini. Nah, mengurucut ke bawah kan PVA bagnya. Nah, terkadang susahnya pada saat kita masukin ke positif kas, dia itu sobek. TV nya, terus, kita ulang lagi sobek, lagi kita ulang lagi. Nah, itu, itu take time, atau pada saat seperti ini. Nah, pada saat meratakan resinnya seperti ini. Nah, itu diratakan, itu bisa juga sobek. Kan, kita tarik-tarik, kita press, kita tekan TV nya itu bisa sobek juga. Nah, kalau sobek, resinnya keluar kemana-mana. Nah, itu bahaya. Jadi harus sedia selotip biasanya, selotip khusus. Jadi kalau ada yang sobek, langsung kita tambal. Nah, itu tantangannya di situ. Tapi kalau sudah yang apa ya terbiasa di resin, terbiasa di thermosetting, mereka lebih pilih thermosetting. Kalau udah makanan sehari-harinya, cepat dia ya tapi bagi kalian kalian tidak hanya fokus di termoplastik saja tapi termosetting juga harus bisa karena kita nggak tahu di klinik nanti di tempat kerja kalian available-nya apa sih apakah termosetting atau termoplastik tapi setidaknya teman-teman paham dua metode itu yang sering kita gunakan ya ada ada apa ya ada salah satu metode itu hanya menempelkan saja. Coba saya lihat. Hmm. Auto fit. Nah. Ini adalah salah satu tipe plastik yang plastiknya itu low low uh, density ya. Jadi plastik itu bentuknya lembaran seperti ini yang sudah di prefab ya. Kalau nah, teman-teman lihat. Nah, ini bentuknya masih lembaran. Tapi itu bisa di molding menjadi seperti ini. Desainnya Dicek dulu sebentar. Nah, dimasukkan ke dalam air hangat, dia akan menjadi soft. Nah, setelah menjadi soft, langsung di molding di tangan pasien, dia tidak panas tapi warm hangat. Nah, itu adalah salah satu kemajuan di bidang materials, jadi tidak perlu lagi kita cetak tangan pasien. Sudah seperti itu saja sudah bagus. Nah, biasanya digunakan di device-device upper limb. Wrist hand orthosis. Nah, contoh pada kasus yang wrist drop atau pada kasus stroke patient. Kalau teman-teman sudah belajar stroke, wrist kan drop kan atau menekuk. Nah, bisa menggunakan ini. Metode seperti ini. Tapi, balik lagi, semakin bagus materialnya dan itu semakin mahal ya makanya itu udah jadi ortosisnya tinggal bawa pulang ini hanya smoothing saja tinggal cutting area-area yang mungkin terlalu lebar terlalu panjang dikating lalu di amplas biasanya sih supaya sudut-sudutnya tidak terlalu tajam Ya, atau dibentuk dengan tangan saja, ya. itu adalah salah satu metode dari termoplastik, ya, bukan termosetting. Oke, okay. juga ada idea, kan? Sudah ada bayangannya, kan? Oke, okay. I hope answering your questions ada lagi. Pertanyaannya, silakan. Are you okay? Oke, okay, I think almost like I don't know like your sipen said at 11 you have IT ya. pikir jam harus. kalian ada IT ya? Atau jam pikir teman-teman teman pikir -teman. stop Uh, share screen first. Okay, I think that one the end of our sessions, so you can have some time for you to have some break, and then you continue uh, IT. I believe you have IT uh, course after this one. Yeah. So hopefully, I need you to be aware. I think like next week you will have UTS. Yeah. Jadi, mungkin minggu depan teman-teman akan ada UTS, ya. Yeah. So, I'll try to set the UTS for Material Science tomorrow. Ah, uh, no, next week, ya. Yeah. Jadi, nanti supaya teman-teman bisa ready. Jadi, nanti bahan yang bisa kalian pelajari adalah bahan dari awal sampai akhir. Mungkin saya belum upload yang bagian pertama, ya, tentang terminologi. I will try to upload that one to Google Classroom. Jadi, please, teman-teman uh, yang sudah enroll di Google Classroom nanti bisa dicek untuk uh, handoutnya. Uh, Silahkan dicek nanti, andai kata beberapa dari teaching team yang belum upload, please remind them again and again ya, karena teaching team juga sedikit lebih uh, padat jadwalnya ya. Nanti bisa disampaikan lagi atau ditanyakan apabila Anda ada pertanyaan, tanyakan saja. Oke. Okay. So I'll set you free for the IT. And then let me try to screenshot one more time. Yes, please try to open your cam. Okay, are you ready? I'll try to screenshot. Okay, Satu do 3. Correct. So let me try to upload this one first. So, I think we're done. So, if you have any more questions, please uh, raise either in the Google Classroom or text me. It's free. So, uh, I wish you all the best. Yeah. So, i see you again soon. Yeah. Okay. Are we okay? Yes, sir. Yes, sir. okay network problem so any any more questions okay so i'll end the session so thank you very much for your attention if you have any question please uh, feel free to ask either in the google classroom or text me you decide so prepare for next week UTS. I'll try to post all the materials and everything on your Google Classroom. Please enroll Google Classroom. Try to review uh, every material, So hopefully you can get a better result on the UTS later. So uh, okay, yeah. I end the sessions. Thank you very much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.